Halo. Halo. Selamat malam. Halo, selamat malam juga Bang Boril. Semua juri selamat malam. Saya kurang hafal semua seragam. Ini adalah seragam. Ada hubungannya dengan laut? Enggak ada. Penyeberangan? Enggak ada. Ini adalah seragam ciri khas saya. Saya adalah sebagai atlet taekwondo, karate, profesional. Penyeberangan di mana? Enggak nyebrang. Saya cuma nyebrang dari rumah ke tempat latihan. Itu aja. Namanya? Nama saya Mansur Zeka Prayer Ingsyukur. Kamu tegas sekali, saya takut. Memang harus begini, harus tegas. Apalagi saya menindak orang-orang para penjahat, harus saya tegas. Oh. Tapi Bang Boril mah jangan takut, karena saya tidak akan ngapa-ngapain Bang Boril. Berdirinya memang ini sikap bebas, tapi buat bebas di kita bebas banget gitu. Iya, ini sikap bebas. Kenapa mau ikut Rising Star? Karena bapak saya adalah sebagai bapak rumah tangga, dan ibu saya di rumah aja, makanya saya kepengen ikutan nyanyi aja, begitu juri. Dan saya ingin membuktikan bahwa orang-orang seperti saya mampu dan bisa mengikuti ajang pencarian bakat yang paling hebat ini. Oke. Okay. Tapi ini udah pertama kali ikut atau udah pernah sebelum? Ini adalah kedua kalinya saya ikut acara pencarian bakat, karena dulu saya pernah ikut acara lomba qasidah dan saya kalah. Saya disuruh nyanyi Ya Badrotim, saya nyanyi Ya Magadir. Akhirnya saya disalahkan diri. Kalau di rumah berdirinya gitu juga? Ya kalau di rumah mah enggak seperti gini lah. Kalau di rumah mah biasa aja, masa mama saya manggil, Mansur, siap mah. Kalau gitu nanti saya ditertawakan. Ya begini aja lah. Kalau di polisi kan biasanya kalau kita tanya tuh, kamu udah siap belum? Gitu kan. Nah ya, kalau polisi mah begitu. Polisi, Kapordan. Nah kalau saya mah, Mansur, opo iki, itu aja lah. Nanya aja, gak usah begitu juga. Oh iya, jadi selalu aja selalu, saya gak marah, selalu aja. Tenang. Tapi sebelum itu, saya akan ajak para juri buat senam dulu, oke? Mari kita mulai, ikuti gerakan saya. Oh gitu, ada ininya, bilang dong bagus, konsepnya. Bagus. Sudah, semuanya udah ikut. Pemanasan tadi udah siap sekarang buat tampil? Ya Bang Boril, saya akan membawakan lagu Wanitaku. Ini spesial buat para wanita-wanita di luar sana. Kalau saya sangat menghargai wanita, karena saya lahir dari rahim seorang wanita. Saya langsung ke yang mau rap aja ya nyanyinya Bang. Siap. Oke, silakan. Kembali berputar arah, tolong padaku. Kembalilah, ada aku yang bisa memelukmu. Apa yang kau cari, wanitaku? Apa yang kau cari? Tetaplah di sini, pujaanku. Tetaplah di sini. Apa yang kau cari, wanitaku? Apa yang kau cari? Tetaplah di sini. Bersamaku tetaplah di sini. Apa yang kau cari, wanitaku? Apa yang kau cari? Tetaplah di sini. Bersamaku tetaplah di sini. Wow, pujaanku, oh wanitaku. Gimana Bang Boril? Gimana? Tadi saya bernyanyi. Gimana Ril? Oh. Saya kaget sih, maksudnya kalau pas lagi ngomong tuh kayak terus begitu nyanyi bagus. Ya terima kasih Bang Boril, karena memang suara saya itu kata orang-orang itu bagus. Karena saya pernah juara satu dari tiga peserta, yang duanya itu memang gak bisa nyanyi. Khasnya kamu tuh ada gitu, jadi orang gampang menurut aku kenalin. Terima kasih Bang Jud. Gitu, cuman memang tekniknya belum sempurna. Siap,
saya akan perbaiki tekniknya karena dulu saya pernah kuliah di teknik mesin dan teknik industri. Juga mungkin terbiasa dalam lingkungan keluarga yang menyanyi? Enggak, Mas Yopi, enggak terbiasa. Karena kan bapak saya tadi bapak rumah tangga, ibu saya ibu rumah tangga, jadi enggak ada lingkungan bernyanyi. Paling saya dengar-dengar di HP aja yang nyanyi. Problemnya hanya dia, bagaimana dia dengan cerdas memilih lagu yang paling cocok buat dirinya. Betul sekali. Siap-siap. Berarti gini aja lah, juri. Saya harus memilih lagu yang tepat dari kata Mas Yopi, maka dari itu dan sesungguhnya ialah aku akan membawakan lagu dari idola saya. Bawa lagu apa? Saya akan membawakan lagunya Charlie yang berjudul Rasa Yang Tertinggal. Mudah-mudahan lagu ini bisa membuktikan kepada juri semuanya dan saya bisa mendapatkan golden ticket. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih dan saya akan membawakan lagu itu sekarang juga. Mohon kepada juri dan para hadirin sekalian untuk mendengarkan apa yang akan saya nyanyikan. Oke? Siap. Tapi udah siap? Good luck. Bila asmaraku telah tiba, merenggut nafas di jiwa, itu dia yang datang hadir dan cinta saja. Untuk dapat jawaban darinya, dapatkah aku memeluknya, menjadikan bintang di surga, memberikan warna yang bisa menjadi mampu mengatakan, aku tak mampu untuk mengungkapkan, hingga sampai saat ini perasaan telah tertinggal. Dia merasakan satu nafas yang tersimpan, itu bukan cinta, sekedar cinta biasa yang sesaat dan hilang. Dapatkah aku memeluknya, menjadikan bintang di surga, memberikan warna yang bisa menjadikan indah. Aku tak mampu mengatakan, aku tak mampu hingga sampai saat ini perasaan telah tertinggal. Dapatkah aku memeluknya, menjadikan bintang-bintang di surga, memberikan warna yang bisa dan teruslah bisa menjadikan indah. Na 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 na
Sananai nai 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 Sananai nai 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 Sananai nai Oh yes. Aku juga yes. Selamat. Terima kasih juri semuanya. Terima kasih atas yes dari semuanya. Pokoknya terima kasih.